Ibunda Torik terharu saat Fuji Utami alias Fuji berikado semewah ini di hari pernikahannya dengan Aliyah Masaid. Selain itu selang satu hari pasca prosesi siraman Aliyah Masaid, Ibunda Fujianti Utami Putri alias Fuji berulang tahun yang ke-55 yakni pada Minggu, 21 Juli 2024. Kendati demikian, hari lahir Dewi Zuhariati tampaknya dirayakan lebih dini satu hari oleh anak-anaknya pada Sabtu, 20 Juli 2024. Lewat Instagram pribadi masing-masing, Fuji serta kedua kakaknya, Franz dan Fadli Faisal, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dewi Zuriati. Selamat ulang tahun, Ma. Makasih sudah jadi ibu yang baik buat kita, bunyi caption yang disertakan. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun istri Haji Faisal tersebut, Fuji mengunggah sejumlah kolase foto. Salah satu di antaranya adalah foto keduanya berpelukan seraya menenteng dua tas branded. Berdasarkan pantauan, Fuji diketahui memberikan satu unit tas dari merek Dior dan satu lagi dari rumah mode Balenciaga. Tas Balenciaga tersebut diprediksi merupakan edisi editor bag seharga Rp22,8 juta. Sementara itu, satu unit tas lain masih teka-teki karena terbungkus paper bag Dior. Selamat ulang tahun Mama, we love you. Bunyi caption yang disertakan Fuji dilansir pada Minggu, 21 Juli 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Selamat ulang tahun Omagala, serta mulia ya, tulis seorang netizen. Masya Allah Omagala dimuliakan banget sama anak-anaknya, ucap netizen lain. Selaras dengan Fuji, Aliyah Masaid juga pernah memberikan tas branded untuk ulang tahun ibunya, Reza Artamefia, yang ke-49 pada Rabu 29 Mei 2024. Kala itu, Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar memberikan hadiah ulang tahun berupa handbag jenis wallet on-chain Metis dari Louis Vuitton senilai Rp31 juta. Selain itu, selebgram Fujianti Utami dipuji jenius lantaran unggahan di akun Instagram miliknya. Fuji dapat pujian berkat status galau miliknya. Pada unggahan akun Instagram miliknya, Fuji tampak duduk di kursi mobil. Ia menyinggung rambutnya yang acak-acakan yang diacak-acak rambutnya, yang berantakan hatinya, tulis Fuji, seperti dilansir dari Instagram pada Kamis, 18 Juli 2024. Postingan Instagram Fuji sontak mendapat banyak komentar dari warganet. Caption Fuji bahkan dikaitkan dengan mantan pacarnya, Tarik Halilintar, yang bakal menikahi Aliyah Masaid. Kendati demikian, tak sedikit warganet yang menganggap Fuji pintar mencari engagement di media sosial dengan mengunggah caption galau. Hal ini tampak dalam komentar warganet dalam unggahan akun Instagram Lambi Underscore Danu. CF si ini kecil-kecil pinter banget ya, bikin status kayak gitu pasti engagementnya langsung naik. Jenius kecil-kecil cabai rawit, komentar warganet. Dia semua hujatan, malah dijadiin lucu-lucuan udah kebal banget sampai diserang buzzer aja. Dia santai, ibu.